keluarin aja mesinnya emosi dong gitu. Bro. Gila mas. Belum jadi bos saya belagu lo. Yaelah yang penting laptop dong bisa gue ganti. Apa jadi bos lo? Berapa sih harganya? Belum jadi bos saya kayak gitu. Lepas apaan, lepas apaan. Tenang, tenang, tenang. Lo emosi banget kenapa gue tanya Rio? Kenapa lo emosi banget? Kenapa coba? Gue kesel sama dia mas. Oke oke, terus kesel sama dia. Kenapa? Karena lo suka sama Wanda. Gue sayang dan, sama Wanda. Iya, tapi Wanda juga memilih Adit. Berarti salahnya di Wanda dong. Kenapa kalau marah sama Wanda? Lo gak bisa marah sama dia, gue sayang sama dia. Iya, lo sayang sama dia. Iya tuh. Pertanyaannya Wanda sayang, sayang sama kamu doang apa sama yang lain juga? Kamu kayak gitu mas. Iya. Yang penting tanya aja sama diri. Oke, dia pilih gue apa pilih? Kamu pilih dia apa sih? Tuh, aduh. Sorry. Sorry, sorry. Ya, ya, tenang, tenang, tenang. Apa lo pilih? Tenang. Saya jadi keceplosan. Sorry. Iya, iya, iya. Miskin aja lo. Oke. Miskin apaan? Laptop? Lo berani ngerusakin laptop gak? Mana duitnya keluarin? Bayar lo. Rusak, rusak. Bayar. Oke, tenang, tenang. Kunci mobil gue keluarin nih. Aneh. Ya. Rumahnya di Pondok Indah. Gimana ya. Di Mall Pondok Indah di parkiran samping itu yang parkiran motor. Ngomong aja pembecus lo. Bodoh amat. Wah, ada ibu, ada ibu. Ibunya siapa? Ibunya Rio, ibu Rio. Ya, mami ya. Halo, halo. Ibunya Rio. Mama ngapain di sini, Mah? Mama ngapain di sini? Rio. Kamu mama cari-cari, mama tungguin udah 3 minggu kamu enggak pulang-pulang tahu. Ngapain juga kamu di sini coba? Kamu cari jodoh, Mah. Orang kaya. Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa? Oh, Mama Suya. Iya. Hey, kalau diajak ngomong sama orang tua, dia Mama Suya. Ini tuh anak saya udah 3 minggu enggak pulang-pulang. Enggak pulang-pulang. Sampai lupa sama orang tua. Dengerin dulu omongan Mama. Kemana aja kamu selama ini? Mama aku kerja, mah kerja, cari uang buat mau juga. Kapan kamu kasih mama uang? Bokis dasar. Ini coba mama mau tanya. Apa? Mama mau tanya, kamu di sini ngapain? Cari jodoh, Mah. Kenapa? Cari jodoh model apa? Nih, dia. Mau enggak dia sama lo? Mau enggak sama dia? Entar dulu, enggak usah ikut campur. Ibu, sekarang. Sekarang saya mau tanya. Gara-gara ini, kamu enggak pulang-pulang? Iya. Cewek model apa yang kamu mau jadiin jodoh kamu? Kenapa megang? Ya saya ingin ntar lu. Kamu gak usah ikut campur, ini anak saya. Ini anak saya, kamu gak usah ikut campur. Gara-gara kamu anak saya gak pulang. Eh saya aja gak tahu. Siapa, Bu? Kamu mau saya tampak lagi? Anaknya mana? Ih kenapa nanya saya? Oh iya tenang Ibu. Ya. Ibu juga anak sama dua aja, belum tentu juga anak ibu benar, belum tentu juga dia salah. Tanya dong Bu anaknya, anaknya benar gak? Benar Bu? Tapi gara-gara dia, perhiasan ibu habis. Tanya langsung Bu anak ibu, buat apa ini uangnya? Yuk kita masuk ke dalam. Rio! Yuk kita ke dalam yuk, Rio masuk. Yuk kita masuk, yuk kita biar semua tahu. Jadi perhiasan ibu diambilin, terus Wanda nerima perhiasan gak? Enggak Mas Uya. Enggak, oke buat saya siapa nih? Enggak merasa. Kok bisa Bu kesini Bu diambil sama anak ibu? Ya saya nggak tahu, justru saya kesini tuh mau nanya. Berarti mana okay. Anak ibu dong? Arbi, saya butuh Wanda ini direlaksasi lagi nih. Ah, udah nyala lagi LED-nya. Rudy, coba apa yang Rudy lihat tentang Wanda, Rudy? Sedikit informasi tentang Wanda. Wanda. Ma, kalem ya, Ma. Tadi saya menangkap sesuatu ketika dia berbicara. Wanda ambisi, sangat ambisius terhadap harta. Ambisi sama harta, menarik nih, oke. Oke, Harbi. Dengerin, iya. Oke. Oke, silakan. Oke. Oke, dan biarkan mata kamu lebih lelah, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan akses kembali kondisi relaksasi yang tadi kamu rasakan ketika saya hitung 1 sampai 3, 1. 2 dan 3 masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks kembali. Siapapun yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi kondisi yang buat kamu tenang dan nyaman. 1, 2 dan 3. Wanda, kamu suka sama Rio?
Suka Mas Uya. Sama Adit? Saya suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Oke. Bukti ini cewek nggak bener. Oke. Oke. Lo pernah melakukan apa aja dengan mereka berdua? Kalau Rio, saya pernah jual sertifikat tanahnya. Tuh! Rio mana Rio sini Rio? Rio. Rio Wanda sini Rio Wanda. Udah Ibu pulang aja Ibu. Udah mau pulang, mau pulang. Lo bisa enggak jangan bentar-bentar. Enggak usah campur lo urusan keluarga gue. Ini ibu lo. Nih tenang, ibu, tenang, ibu, tenang. Ibu, tenang. Oke, okay. Ibunya lagi pingsan, jangan ada yang ribut dulu, oke? Okay. Nanti suasana makin kacau. Oke, okay. Pelan-pelan ngomongnya. Udahlah, ibu pulang aja, ibu pulang aja, ibu pulang aja, ibu pulang. Enggak usah. Kalau ngomong orang tua tuh yang sopan dong, Rio. Gue kayak gini karena gue lebih sayang sama lu. Astagfirullahaladzim. Gue lebih milih lu daripada orang tua gue sendiri. Mending lu milih orang tua lu lah daripada milih gue. Eh, bro, dia yang ngalahin lu, bro. Harusnya sadar gue sayang sama lu. Sekarang kamu bilang di mana surat tanah Baba? Mama pulang, mama pulang, mama pulang, mama pulang. Kita akan kehilangan rumah kalau cara kamu kayak gitu, Rio. Minum dia kasihan. Backdownnya parah. Duduk lagi, duduk lagi. Oke. Okay. Maksudnya, sekarang gini maksudnya. Tanya okay. Sama dia. Dia pilih saya atau dia? Oke, okay, sekarang pilih Bincung ini. Pilih siapa? Saya itu sebenarnya. Oke, okay, sekarang gini. Ini udah sekarang lo udah balik, dia udah balik berarti ya. Sekarang coba kamu lihat. Kamu dia milih siapa? Adit apa Rio? Jujur. Kamu harus jujur. Dengar. Gua lebih pilih lu daripada emak gua sendiri. Kamu sendiri enggak sayang sama orang tua, Bro. Sebenarnya saya itu udah punya pacar, Mas Uya. Apa? Punya pacar. Namanya Amir. Enggak. Pacar. Pacar saya artis. Apa? Siapa artis? Amir Ardiansyah. Pacarnya artis. Bawa ke sini. Lu saya merhatiin Adit sama Rio cuman gara-gara buat pacar saya. Maksudnya? Apa lu bilang? Buat beli baju-bajunya. Martin lo. Buat beli baju pacar gue. Emang penting gua dapat. Lo harta gua. Ya udah impas, gak usah hitung-hitungan. Ya lo punya pacar sebetulnya? Iya. Artis? Jadi lo manfaatin Rio sama Adit doang? Saya manfaatin mereka berdua. Yo Adit. Ini Mas Uya. Saya mau ngelamar dia. Hah? Di depan umum. Walaupun udah gitu? Oke. Serius lo? Gue pengen diam dulu. Oke. Gue minta satu kejujuran dari dia. Lo mau nggak gue lamar jadi istri gue? Enggak. Lo mau nggak jadi istri gue? Serius lo? Serius maksudnya. Semua perusahaan gue, apartemen, mobil, gue kasih buat lo semua. Asal lo sama gue. Lo serius sama gue? Serius. Kata lo. Iya. Semua tergantung Wanda belum jawab. Kamu mau kan
sama aku. Kamu serius? Serius. Kamu janji sama aku? Janji. Apa lo nyemin dia? Slow aja dong lo. Apa? Lo mau ribut sama gue? Lo keluar, lo keluar. Lo keluar, lo keluar. Lo keluar, lo keluar. Ayo keluar ya, ayo keluar. Gue tau lo. Sekarang gue mau minta jawaban kamu. Oke, semua tenang, semua tenang, semua tenang. Semua tenang di sini. Semua tenang, woi. Semua di sini. Wanda, tolong jawab tanyain aku. Kamu mau enggak jadi istri aku? Aku mau. Aku janji, aku enggak bakal ngulangin kesalahan aku yang lalu. Yakin kamu? Serius kamu? Serius. Enggak akan main cowok lagi? Enggak. Serius? Serius, aku janji. Tapi gue benci sama lo. Oh, lu cuma dipermainkan sama dia. Lu mempermainkan laki-laki tapi akhirnya lu dipermainkan sama dia. Dia gak benar-benar ngelamar lu ternyata. Biarin aja Mas Uy, orang bercanda doang. Bercanda doang. Habis acaranya. Oke. Oke. Arbi dan Rudy, artinya kita dapat pelajaran yang berharga pada episode hari ini adalah kita jangan memulai suatu kebohongan karena saat kita berbohong, ya, kita akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Iya, betul. Oke. Dan intinya di sini cari jodoh harus jujur padanya. Oke. Ya udah. Oke, Arbi dan Rudy sudah selesai tugas kita bertiga di sini.